Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling itu global. Yo man. Oke, jadi Obit akan bermain game Dog Life Simulator, teman-teman. Di mana ini menceritakan tentang seekor anjing, ya, kehidupan seekor anjing dari pertama lahir sampai tumbuh besar, teman-teman. Jadi langsung aja, teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita mulai. Jadi ini kan bisa lihat nih ya, kita kayak baru mau ingin disuruh tap-tap-tap-tap, tekan tap-tap supaya melahirkan ya, teman-teman. Kami bisa lihat pertumbuhannya. Oke, kami bisa lihat tuh, makin besar ya, teman-teman, ya. Waduh, bertumbuh ya kawannya. Nah, udah membentuk ya kan, udah membentuk lah Obit bilang. Wah, sudah apa nih, udah semakin besar kawan, sebentar lagi akan tumbuh. Nah, sekarang kita tinggal pilih, oh mau cewek apa cowok, teman-teman. Oke, kita pilih yang cowok saja kawan ya. Nah, biar kayak Obit, teman-teman ya, tangguh. Waduh. Oke, ini dia, kita kira masih umurnya masih 0 bulan nih kawannya katanya, teman-teman. Oh my god, ada iklan loh. Kita harus beli dulu ya, teman-teman ya, biar nggak ada iklan ya kawannya. Oke, kita sudah beli biar iklannya tidak muncul ya, teman-teman ya. Nah, mantap jadinya ya kawan. Langsung kita play sekarang. Let's go. Ini orang yang mau mengadopsi mereka ya, teman-teman ya. Kita mau Bapak Kibo atau oke, Miller Family atau Smith Family, teman-teman. Siapa ya, teman-teman ya? Obit mau Miller aja lah, soalnya gadis anak perempuan ya kan. Kalau ini anak laki-laki, teman-teman. Obit mau Miller. Wih, joget-joget deh kawan. Wuk-wuk. Oke. Bisa lari-lari gini kawan. Oke. Tiga bulan. Tiba-tiba naik. Oh, jadi per tiga bulan pertumbuhannya kayaknya kawan ya. Ini apa ini? Oke. Halo Pak Miller. Pee on the garden. Kita jangan jadi anjing yang nakal ya, teman-teman ya. Kita harus sangat-sangat pintar ya kawan ya. Masa kita mau kencingin bapaknya, woi? Enggak boleh. Nah. Waduh, sebenarnya harusnya di toilet sih Obit ya. Mana Mbak Obit nih, Mbak? Oke, let's go. Wuk-wuk. Wah, Obit akan mengatur dia sebagai tumbuh menjadi anjing yang pintar ya, teman-teman ya. Sip. Oke. Nah, 9 bulan, teman-teman. Waduh, kencang, cepat banget ya. Sip. Widih, so cute sekali Pak Miller ini ya. Widih, gak boleh itu. Diperhatikan oleh si doginya dong, teman-teman. Aduh, close A. Tutup mata apa pergi, teman-teman? Kita pergi aja lah. Pergi. Obit masa harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh, teman-teman. Kamu berdosa banget. Waduh. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Lanjut lagi. Oke, cepat. Apa nih? Anak gadisnya juga udah tumbuh dewasa ya, teman-teman ya. Widih, keren. Oke. Sip. Nah, sudah 1 tahun nih, teman-teman, doginya, teman-teman ya. Ini apa nih? Kita langsung lihat sebelah lagi. Ada orang-orang nih. Kenapa ya, kawan? Widih. Bang, berantem. Wih, masa protect your owner. Protect, kita harus melindungi. Waduh, mereka mengganggu sih ini. Ya. Ini siapa sih? Nama anak-anak perempuannya siapa nih, teman-teman ya? Gak tahu gitu kawan. Oke, kita kasih nama aja Putri ya, teman-teman ya. Nah, berani-berani mereka mengganggu Putri kawan ya. Itu depan ada siapa tuh? Ada dogi lain, teman-teman. Dogi lain. Kita join dulu. Apa nih? Do you want to change you? Bisa diubah kawan. Kita mau ubah jadi kayak gimana ya, teman-teman? Oh, enggak usah dah. Gini aja harusnya biar kayak Obit, teman-teman ya. Warna coklat ya kawan ya. Jangan ubah-ubah deh. Nah, let's go. Nah, 1 tahun 3 bulan nih, teman-teman ya. Let's go. Apa lagi yang terjadi? Lagi ke klinik kawan ya. Lagi ke klinik. Oh my god, Obit mau disuntik, teman-teman. Gimana dong? Oh.
Oke, kita akan kita ada dua pilihan, teman-teman. Mau apa nih? Mau tetap kalem atau kabur, teman-teman? Kabur, kabur. 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 Kita bisa lari-lari nih. Kabur, kabur, kabur. Dadah. Waduh, bad dog, teman-teman. Anjing yang buruk katanya kawan. Nakalah Hobita, enggak boleh kayak gitu, teman-teman. Oh, kita bisa jadi anjing yang baik atau anjing yang galak tuh ada dua pilihan ya, teman-teman ya. Oke. Ini apa nih? Kado apa nih? Dapat kostum ya, teman-teman. Cuma tetap harus nonton iklan, kawan. Udahlah. Yes, gue lagi cepat-cepat lari. Nah. Penasaran nanti tumbuh besarnya kayak gimana, kawan. Si Pak Miller lagi mau mandi, kawan. Pull the curtain, pull that the towel. Oke, kita mau apa ya? Ini aja dah. Ya ampun. ada yang lagi mandi tuh. Tebang anjing galak. Nakal banget ya si Dogi. Teman-teman, Obit nakal banget dah. Itu gak boleh kayak gitu, Obit. Aduh, nanti Obit diusir bisa-bisa dari rumah ini. Disuruh tidur di luar ya, teman-teman ya. Kagak dikasih daging, dikasih tulang ini. Aduh. Parah ya. Oke, let's go apa yang terjadi nih. Grab me a drink. Dia minta ambilkan minum, teman-teman. Wadaw, Pak Miller minta Obit ngambilkan minum, kawan. Kita ambilkan susu atau ambil ini, teman-teman. Saus. Kita ambil susu dah. Jadi anjing yang baik dong, Obit. Nanti Obit diusir, teman-teman. Parah ya. Susu. Nanti Obit diusir, teman-teman. Disuruh tidur di luar, dingin ya. Tapi reaksinya kurang memuaskan ya. Si bapak itu mau minum saus atau minum apa tadi, we? Bodo amat dah, let's go. Kita lanjut lagi, teman-teman. Umur kita sudah mencapai 2 tahun, kawan. Wadaw. 2 tahun si doginya, teman-teman ya. Kita lagi perayaan ulang tahun, teman-teman. Obit ulang tahunnya dirayain, teman-teman. Kita mau pilih spa dong, spa. Siap, teman-teman. Obit di spa ya, kawannya. Waduh, sebagai hadiah ulang tahun kita, kawan. Aduh. Mantap juga, teman-teman. Let's go. Lanjut lagi umur kita, kawan. Nah, 2 tahun 3 bulan, teman-teman ya. Apa nih? Pak Miller lagi megang tulang. Main lempar tangkap tulang. Siap. Gampang mah, easy ya, teman-teman ya. Kita ambil sini nih. Tinggal geser ke sini. Nah. Aduh. Kepentok. Tadi. Come on. Quick. Ini. Quick. Good dog. Oke. Let's go aja, lanjut lagi kita. Apa lagi nih? Kado lagi, teman-teman. Ada satu kado lagi nih. Apa? Cuman aktif 2 jam lagi, teman-teman ya, kostumnya ya. Enggak mau bit. Let's go. 2 tahun 6 bulan, teman-teman ya. 2 tahun 6 bulan apa yang terjadi? Oke, anak perempuannya dengan istrinya sedang nonton. Dia mau pergi liburan, teman-teman. Pada senang, kawan. Kita akan pergi liburan. Wadaw. Disuruh packing ya, teman-teman ya. Packing. Nah, packing dulu kita. Bye-bye. Obit naik pesawat, teman-teman. Wadaw. Kita liburan, teman-teman ya. Naik pesawat ya. Jalan-jalan dulu kita, teman-teman. Refreshing. Bang. Yo. Lanjut lagi. Waduh, enggak terasa kita udah 2 tahun ya dengan keluarga Miller ya, teman-teman ya. Wadaw. Let's go lagi. Apa lagi ini? Kenapa Obit harus menonton mereka tidur terus? Ada maling di rumahnya Pak Miller, we. Wah, berani-beraninya, teman-teman ya.
Obit mendengarnya kawan. Obit mendengar, hah? Ada bunyi teman-teman. Tuh. Malingnya, wih. Oh no. Attack, serang. Enak, wadaw. Kita melindungi tuan kita ya teman-teman ya. Masa berani-berani ngemaling ya. Let's go, lanjut lagi. Oh, bentar lagi umur Obit sudah 3 tahun nih teman-teman. Cepat banget ya. Oke, 3 tahun. Nah, 3 tahun. Kita liburan ke pantai nih. Ting. Kita pilih ini aja dah. Kita mau jemuran dulu ya teman-temannya. Obit mau berjemur dulu nih. Berjemur santuy ya kan. Menikmati hangatnya matahari. Liburan ya. Waduh. Boleh juga nih. Kapan Obit mau liburan nih teman-teman ya? Oke, 3 tahun 3 bulan. Let's go. 3 tahun 3 bulan apa yang terjadi kawan? Oke. Waduh, Pak Miller selingkuh teman-teman. Pak Miller selingkuh. Wah. Kita aduin teman-teman. Kita aduin. Bu. Ibu, suaminya selingkuh ibu. Wah, Obit jadi cepu ya teman-teman ya. biar kena geplak tuh. Waduh. Nggak boleh begitu ya bapak-bapak ya. Bapak-bapak nggak boleh selingkuh bapak-bapak. Bang. Aduh, dasar lah. Ini kita bisa klaim apa nih teman-teman? Dapat baju tapi Obit kagak tahu teman-teman, nanti aja dah. Nah, let's go lanjut lagi. Apa yang terjadi setelah Pak Miller selingkuh ya teman-teman? Apakah dia dengan ibu sudah bercerai? Oh my god, nggak boleh amit-amit ya teman-teman ya. Waduh, dia bawa anjing baru teman-teman. Obit merasa cemburu. Waduh. Apakah kita attack teman-teman ya? Waduh, tapi nanti Obit jadi anjing yang jahat teman-teman. Ya udahlah, kita berteman lah. Kita nggak boleh teman-temannya. Nggak boleh jahat kita. Nah, kita bermain bersama. Hadeh. Nanti kalau kalian mau, kita akan buat versi Doggy yang nakal, yang jahat ya teman-teman ya. Seru nampaknya teman-teman. Kalau sekarang kan kita versi yang Doggy jadi anak baik teman-teman. Iya kan? Nanti kalau kalian mau, kita akan buat yang versi anak nakal juga kawan. Kalau ini udah selesai ya. Oke. 3 tahun 9 bulan udah nih. Oke. Waduh, dia lebih sayang dengan anjing barunya teman-teman. Aku merasa sedih teman-teman. Waduh, kasihan banget teman-teman ya. Tapi kita sebagai anjing yang baik teman-teman, Selalu patuh ya teman-teman ya. Pak, sayangi saya juga lah pak. Jangan cuman dia pak. Untung aja kita masih disayang teman-teman ya. Untung saja. Kok nggak udah Obit gigit, Obit buang ke laut. Nggak boleh kayak gitu Obit. Nah, langsung aja teman-teman, kita beranjak ke umur 4 tahun teman-teman ya. Beranjak ke umur 4 tahun. Let's go. Oke, 4 tahun kira-kira apa nih? Disuruh pilih kado kah? Oke, kita pilih kado teman-teman. Kita pilih tengah aja ya. Nah, dapat apa Obit kira-kira? Kaget ya kawan. Dapat tulang yang gede sekali teman-teman. Aduh, Obit kira dapat apa? Dapat tulang teman-teman ya. Tulang yang besar sekali kawan. Waduh. Oke lah teman-teman. Jadi ini dia game Dog Life Simulatornya teman-teman. Umur Obit sekarang udah 4 tahun ya teman-teman ya. Kita udah punya keluarga yang sangat baik teman-teman, dan kita punya teman baru ya tadi kawan ya. Walaupun tadi sempat cemburu dikit loh Obit, tapi nggak boleh kayak gitu Obit. Jadi teman-teman, mungkin untuk gamenya sampai segini dulu. Nanti kita akan lanjutin lagi kalau kalian mau ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutin sampai berapa umurnya Obit gak tahu nih teman-teman. Obit gak bisa lihat kali ya. Bisa lihat gak sih? Ini ada buku story apa nih teman-teman? Ini nih perjalanannya nih. Tuh ada perjalanannya teman-teman ya. 1 tahun. Harus kita foto sebenarnya kawan. Nah, ini perjalanannya masih banyak. Kalau sesuai dengan bukunya ini bisa sampai berapa ya teman-teman ya? Kita lihat ya.
sampai 13 tahun, teman-teman. Jadi kalau kayak mau nanti kita akan lanjutin sampai 13 tahun. Apakah si doginya akhirnya akan meninggal, akan tua dan meninggal maksud Tobi, teman-teman, atau akan jadi besar, ya, teman-teman. Gue gak tahu juga sih. Ya. Jadi mungkin untuk gamenya sampai segini dulu, teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.